Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan baik-baik karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas yang mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu gak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya Bapak. Kamu gak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap gak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak gak? Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa. Karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil Yosua, memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Itu. Terus kapan saudara membuat, oh ini nanti akan kita lakukan di Duren 3? Siapa? Kenapa? Kan saudara tadi sudah memanggil terdakwa Ricky dan Richard. Iya Bapak. Kapan saudara menyampaikan kepada mereka bahwa ini akan dibawa, apa, dilakukan di Duren 3? Saya tidak menyampaikan, akan konfirmasi di mana pada saat itu. Karena saya masih bingung. Saya tidak menyampaikan saya akan ke Duren 3. Jadi? Saya tidak menyampaikan di mana akan konfirmasi karena saya belum terpikir. Belum terpikir, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu istri saya keluar. Mau kemana mah? Saya mau isolasi karena nggak enak badan. Ya sudah, kamu isolasi aja. Nanti malam kita panggil Yosua untuk menanyakan peristiwa itu karena kamu tidak mau ini rame-rame. Tidak mau ini kemudian diketahui orang. Kemudian saya berangkat ke isolasi di Duren 3. Kemudian istri saudara melakukan isolasi. Saat istri saudara isolasi, ditemani oleh siapa saja? Saya tidak melihat yang mulia. Hah? Saudara tidak melihat. Terus pada saat saudara tadi memanggil saudara Ricky dan saudara Richard, kemana si Kuat? Saya setelah istri saya datang, saya tidak pernah ketemu Kuat di Saguling. Di dalam CCTV itu nampak. Coba lihat foto yang lain. Ini foto atau video?
video, coba diputar. Pada saat saudara PC datang. Ini yang tersebar di YouTube, di media sosial. Tidak bisa dijadikan bukti, kebetulan nanti kita akan panggil ahlinya, ahlinya belum dihadirkan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan itu. Nanti kita hadirkan ya. Foto aja coba, foto saja. Kalau memang enggak ada. Atau nanti saja ya sudah, matikan aja. Nanti kita akan dengarkan pada keterangan saksi ahli yang bisa membuka itu. Yang dari yang dijadikan bukti saudara jaksa penuntut itu belum bisa diputar di sini ya, kecuali tanpa dengan ahli ya. Duren Tiga, oke. Kalau dilihat dari foto yang diajukan di berkas ini, itu begitu istri saudara datang, terdakwa Kuat tuh naik duluan sebelum Ricky dan Richard ke dalam lift. Posisi saya di ruang kerja yang mulia. Posisi saudara di ruang kerja. Jadi selama istri saudara datang dan bertemu saudara, saudara tidak melihat Kuat. Saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat Kuat, oke. Jadi waktu istri saudara mau isoman, dia bilang bagaimana ke saudara? Hanya menyampaikan akan isoman di Duren Tiga yang mulia. Hanya akan isoman di Duren Tiga, terus? Saya sampaikan ya udah. Nanti malam kita akan panggil Yosua untuk konfirmasi karena kamu tidak pengen ini ribut. Saya juga harus menjaga nama baik istri saya sebagai korban. Ya sudah, saya juga akan main bulu tangkis dulu di Depok.